Oke, coaches. Ya. Sudah lihat penampilan berikutnya? Ya udah dong. Yang ini harus ngelihat lebih dekat. Ya kan? Bener. Safira, lihat lebih dekat. Sangka pergilah gundah, jauhkan resah, lihat segalanya lebih dekat, dan ku bisa menilai lebih bijaksana.
Oh my God. Halo Cindy, halo Shafira. Hai Kak. Mulai dari Cindy dulu ya. Tadi nyaris sempurna loh. Iya. Ya. Tadi aku ngerasain aduh, sedikit. Khususnya pas waktu pas pergantian nada. Tuh nafasnya kurang panjang dikit, soalnya kalau pokoknya tinggal dikit aja. Sebenarnya tadi tuh memang benar-benar tuh udah bagus. Ekseleo lah ya, kalau enggak. Iya, iya. Tapi setelah itu pas begitu udah ganti modulasi. Ya. Itu udah mulai ini lagi, udah mulai semangat lagi. Ya. Tapi ya mungkin kamu juga merasa waktu tadi sempat keseleo, ada kayak macam aduh gimana, tapi ya aku ngerasain banget bahwa kamu sebenarnya tuh bisa lebih dari itu. Jadi walaupun tadi ada kesalahan, enggak apa-apa sih. Kita yakin kok kamu sebenarnya udah bisa. Terima kasih sekali. Dan Shafira, ya itu tadi kamu tuh kontrol sekali lagunya tuh, dan itu kan lagunya kan kesannya aduh naik turun kayak roller coaster gitu ya. Dan semuanya tuh kamu hadapi dengan kepercayaan diri dan akhirnya lagunya selesai, wah tangannya langsung ke atas. Gak, itu yang festival yang banget. Gue langsung kayak flashback gak bang, karena zaman dulu kan gitu. Iya kan pasti kan Dino terakhir lah. Gitu pasti selalu gitu. Iya, semangat 45 banget. Gitu loh. Ya keren kan, beneran. Pokoknya yang aku lihat di sini benar-benar kalian berdua menyanyikan dengan sepenuh hati. Yap. Dan kita merasakan itu. Terima kasih. Terima kasih coach. Oke. Okay. Yeah. Coach Firi dan Coach Nino. Oke, malam Cindy Shafira. Malam. Malam Kak. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Gak tau gue. Aduh gue juga gak tau, gue lemes nih, gue gak tau. Gue gak mau ujung akhir kita ngomong, kita harus milih tuh gue gak mau sebenarnya. Wow. Oke, kita mulai dari Cindy dulu kali ya, Sos. Ya. Oke, gini. Gue bangga banget sama lo malam hari ini, Cindy. Jujur. Karena gini. Gue tahu, iya, gue tahu lah. Kita semua tahu di semua, ya, maksudnya kru semua tahu lo lagi sakit banget, Pak. Kondisinya dari beberapa hari yang lalu sampai hari ini pun lo lagi sakit banget. Tapi nggak ada orang sakit yang bisa nyanyi lagu mereka ini sebagus lo barusan. Oh. Ya, gue tahu betapa parahnya sakit lo sebenarnya. Sampai tadi gue sebelum lo menaikkan selangung, gue masih ketemu situ masih batuk-batuk segala macam gitu ya, udah kayak, aduh, gitu kan. Panik juga sebagai coach, gue panik. Tapi yang tadi Nino juga tadi sampaikan ke lo waktu GR, waktu coaching, lupakan semua penyakitnya. Dan jujur tadi gue sih ngerasain banget, lo lupain aja tuh semua penyakit. Hajar. Oh, yes, tadi gak sempurna ada yang part sedikit. Lo gak ada yang tahu kan dia sakit? Gak ada yang tahu. Iya. Dikit banget, tapi setelah itu mental lo sih keren, recovery-nya cepet, terserah bodo amat gue akan hajar lagu Through the Rain ini seperti gue emang lagi tengah hujan gitu. Hajar. Ya, jadi kebetulan lagunya juga liriknya sesuai banget sama dia ya. Dia lagi mencoba mengatasi rasa sakit di tenggorokannya. Ya. Dan ternyata you made it through the rain. Yes, bangga, bangga banget. Benar. Berikutnya Shafira. Ya, kalau ingat di Blind Audition, yang memutar kursi untuk kamu cuma kita berdua doang. Cuma tim Vidi Nino. Ya. Itu menandakan betapa kamu itu adalah kuda hitam di dalam kompetisi The Voice Indonesia ini menurut kita. Dan pilihannya adalah? Ntar dulu dong, Mes. Diskusi dulu dong. Aduh. Ya, tapi kita harus potensi loh. Kita harus kayak forecast loh. Lo harus, lo bisa bayangin lagu-lagu lain diberikan ke... Mas Titi lagi ngapain? Kuping. Gue agak ini, tapi gue ngerti kenapa lo ini. Ngerti gak? Gue ngerti, tapi kayak... Gimana dong? Kalau kita nggak ada setujunya nggak bakal keluar nih. Bo, pilih deh Bo, lama banget ya Allah. Ya bentar dong, susah. Dong. Susah, bentar. Ini masalah masa depan orang. Sini Shafira, dua-duanya bagus. Dua-duanya punya potensi besar. Sayang kita cuma bisa milih satu, tapi inget. Kalaupun nggak di sini lanjutnya, dukungan dari Vidi dan Nino akan terus ada dimanapun kalian akan lanjutannya. Ya. Malam hari ini yang lolos untuk
kembali mewakili tim Vidi Nino di babak berikutnya adalah, silakan Vidi. Kok gua sih? Kuat gua. Tentang. Lu dong. Aduh. Ya masa gua yang ngomong kan lu. Oh. Ini gimana? Yaudah, barengan. Satu. Gua udah sendiri. Ya. Dua. Oh. Tiga. Ya? Oke. Okay. Selamat untuk Safira. Safira, kalau menang babak knockout ini, lanjut ke babak berikutnya mewakili tim Coach Vidi dan Coach Nino. Yeay, alhamdulillah ya Allah, aku senang banget sudah dipilih sama Coach Vidi dan Nino. Aku nggak bakal mengecewakan mereka di babak selanjutnya. Aduh, unexpected banget karena lagunya Sherina ini benar-benar challenging banget buat aku. Tapi alhamdulillah, aku bisa menyanyikannya dengan baik tadi. Pertama, aku mau ucapin thank you buat The Boys sudah kasih aku kesempatan untuk nyanyi di sini. Thank you buat Coach Vidi Nino. Pokoknya thank you buat semua coach yang waktu itu udah sempat muter buat aku. Makasih banget. Manis, Roma Malkis keju manis. Siti baru saja disetir oleh Coach Arman Maulana. Aduh, seneng banget gue. Tepuk tangan buat Vidi. Selamat. Thank you, Pak. Sengit banget ya pertarungan antar coach. Yes, tapi kita berdua yakin bahwa tim Vidi Nino itu yang terbaik. Ayo dukung mereka dengan cara subscribe di sini, like video di sini, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you.